Ini koinnya kita taruh sini, kita tutup, kita balik. Gak tahu kenapa kalau tangan kita taruh sini terus kita ayunin gini, koinnya ada di atas. Dia bawah ada nggak? Nggak ada. Guys, sulap koin sejuta umat, permainan gua pas SD nih guys. Pas SD nih mainin ginian terus. Oke, gimana sulapnya? Langsung saja. Oke, jadi ini koinnya guys, koin yang gua pakai nih kelapa sawit ya. Ya, tuh pakai koin apa aja bisa kok guys. Jadi permainannya gini. Ini koinnya, kita taruh sini. Kita tutup, kita balik. Gak tau kenapa, kalau tangan kita taruh sini, terus kita ayunin gini, koinnya ada di atas. Dia bawah ada nggak? Nggak ada. Guys, kita ulangin lagi ya. Koinnya kita taruh sini, kita tutup, kita balik, taruh sini, kita ayunin segini gini. Nah, koinnya ada. Rapet, teman, si rapet. Si rapet. Nggak ada yang kebuka sedikit pun. Gimana caranya? Langsung saja kita praktekin guys. Ininya kita taruh sini nih guys. Nah ini kita tutup. Nah kalian belajar, kalian tuh harus belajar gini dulu guys. Kita angkat, ngangkat ini nih, bagian ini nih lubangnya. Pertama kan tutup, tapi pas udah diayunin gini, ini dibuka, lubang ini dibuka, lubangnya dibuka, tutup ini. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Set. Set. Gitu, gitu guys. Set. Nah, gitu tuh. Terus kalian tutup. Set. Nah, ini tapi jangan lupa ditutup lagi. Tapi kalau pemula, pemula biasanya gini. Ini. Set. Ini. Nah, ini udah naik nih. Dekat sini, tapi ini lupa ditutup bawahnya. Nah, kita ulangin lagi ya. Buat pemula biasa kayak gitu. Sini, tutup, klik, tutup. Set. Nah, ini tutup lagi bawahnya nih. Tuh. Ditangkap, jangan lupa ditangkap sama ini. Kalau nggak ditangkap, ini. Nah, gitu. Fungsi tangan ini tuh buat nangkep nih, kalau nggak ditangkap nih. Kalau nggak ditangkap, gini nih, guys. Nah, gitu poinnya. Jadi makanya harus ditangkap guys, harus tangkap. Set. Set. Nih ini buat tangkap nih, untuk menangkap. Set. Nah itu dia ketangkap tuh di atas. Ini ditutup, jangan lupa ditutup ya guys ya. Oke guys, gimana? Gampang bukan? Selepas waktu SD nih guys.